Manusia diciptakan dengan yang namanya kehendak bebas, bisa memilih anything, apapun juga. Ya. Makanya Tuhan tidak menciptakan mesin, robot. Kita ini manusia punya nyawa, punya pikiran, hati, punya kehendak, ada jiwa, di dalamnya juga ada roh. Tapi di atas semua kehendak manusia, tapi Tuhan juga menempatkan kehendaknya di dalam diri kita. Ya, dan kehendak Tuhan itu yang terbaik. Di Yeremia 29 ayat 11 dikatakan, rancang, aku mengetahui rancangan yang ada padaku mengenai kamu. Itu rancangan damai sejahtera. There's a window I have opened, I'll never let it close. Through the light, everything I need to know. Something about the rainfall, how it sounds when it calls. It knows so much more. Apa artinya dua bukan lagi satu? Satu tambah satu hukumnya pasti jelas. Ilmu matematika berkata apa? Dua. Tapi kenapa kita berkata satu tambah satu tetap hasilnya satu? Artinya apa? Adi dan Yuli hari ini sejak nanti didoakan memberkatan. Bukan lagi kamu single. Untuk bisa satu tambah satu tetap hasilnya satu apa? Harus ada bagian yang dipotong supaya kita jadi setengah. Apa setengah itu? Ego kalian masing-masing. Egonya Adi, egonya Yuli. Hidupnya Adi dulu waktu single dan hidupnya Yuli waktu single. Saya Adi Kurniawan Wikno Atmojo. Saya Juliati Tamrin. Di hadapan Allah dan jemaatnya pada hari ini, saya mengambil saudari Juliati Tamrin sebagai istri yang sah. Saya akan mengasihimu, merawatmu dalam suka maupun duka, dalam kelimpahan maupun kekurangan, dalam sehat maupun dalam keadaan sakit, dan cincin ini sebagai tandanya. A hole in the sky, a way to see.